stop till I wear the crown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. I think this shows dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Informasi yang pertama yang Mimin sajikan di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang menggendong si bayi mungil Sumehra. Terlihat di sana Ayu sedang main-main bersama Sumehra. Sepertinya Ayu dan juga keluarga akan pergi ke suatu tempat nih pemirsa. Namun di sini belum dijelaskan ya kemana perginya. Kita tunggu saja nih tayangan berikutnya yang pastinya akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Dan informasi ini dilansir langsung dari story-nya Mom I Ting 2 jam yang lalu, yang sangat bahagia karena bisa bersama dengan cucu dan juga kedua anaknya. Informasi yang kedua atau yang selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting bersama dengan seorang pria tampan, dan ternyata ada beberapa momen di mana pria tersebut bernama Aji sering bertemu dengan Ayu, bahkan pernah beberapa kali berfoto bersama. Salah satunya adalah ini, dilansir langsung dari Aji DR. Nggak tahu ini kita gaya apa sih yang selalu baik Ayu Ting Ting saat naik bareng dan maskeran bareng sampai larut malam. Makasih banyak Teteh atas waktunya 2 hari, love you Ayu Ting Ting, tulis Aji di akun Instagram pribadinya. Dan jadi inilah postingan terbaru dari Ayu dan juga Aji hari ini, yang alhamdulillah ya foto bareng lagi nih. Mimin jadi cemburu nih ya, karena Aji deket banget nih sama Ayu Ting Ting pemirsa. Semoga kita semua bisa bertemu Ayu Ting Ting yang suatu saat nanti nih, amin ya robbal alamin. Kita selanjutnya yang sedang heboh nih pemirsa, ada Inyong. Dimana Inyong di sini mengungkapkan kebahagiaannya dan juga mengungkapkan perasaannya terhadap Ayu Ting Ting. Menjadi komedian sukses seperti sekarang, inilah alasan Inyong mengagumi Ayu Ting Ting. Ada beberapa artis yang diajukan oleh host dan masih tetap ya Ayu Ting Ting menjadi juara nih di hati Inyong. Alasan apa yang membuat Inyong klepek-klepek kepada Ayu Ting Ting nih pemirsa? Karena di sini ada banyak artis wanita yang sangat gemoy dan juga cantik, namun Inyong masih tetap memilih Ayu Ting Ting. Mulai dari Zaskia Gotik, Fitri Tropika, kemudian juga di sini ada Kikil Saputri, dan ada Umi Kori, Anya Gerlandin, ada Nikita Arafah. Ayu Ting Ting masih menjadi juara di hati Inyong pemirsa. Walaupun sudah ditawarin awak Karin, Inyong masih tetap memilih Ayu Ting Ting sebagai juara di hatinya. Alasan yang membuat Inyong mengagumi sosok Ayu Ting Ting adalah kerja keras dan juga perjuangan Ayu Ting Ting hingga saat ini. Inyong ingin seperti Ayu Ting Ting, karirnya banyak sekali godaan namun masih tetap melejit hingga saat ini. Itulah yang membuat Inyong merasa sangat bahagia karena bisa memilih sosok Ayu Ting Ting sebagai orang yang dikagumi. Sosok komedian sukses dan juga cantik. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting hari ini. Inilah pengakuan Inyong sebagai selebriti yang pastinya merupakan idola baru bagi masyarakat komedian, di mana Inyong memang tidak diragukan lagi nih pemirsa. Sama-sama berasal dari Betawi, Ayu dan juga Inyong sama mempunyai kultur yang sama untuk memajukan komedi Indonesia. Oke, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Ini kan ada.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Cantik ibu. Cantik ibu mau kemana? Udah kesel deh mama, cepetan mama. Mau kemana? Hey bro, bro mau kemana? Mau kemana ninggalin ibu mulu? Ninggalin ibu mulu. Ninggalin ibu mulu. Tunggu ya. Wah, tunggu ikut cantik. Ah, cantik ibu ikut. Cium ibu dulu dong. Cium ibu dulu sayang. Ah, la 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 la. Ratu nenek. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and